subscribe buat yang belum, karena di video ini akan agak serius. Subscribe dulu biar gak ketinggalan. Jadi sekarang aku bakalan ngasih semua informasi resmi, no hoax, tentang CPNS tahun 2018. Mulai dari jumlah, tahapan, dan jenis tesnya. Tapi sebelum mulai, sekali lagi aku nekanin bahwa video ini dibuat karena udah banyak hoax dan berita-berita bohong yang bertebaran di luar sana dan udah banyak korban. Aku tekankan sekali lagi untuk berhati-hati dengan kabar-kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti di videoku yang sebelumnya, tips dari aku, lalu lakukan double checking untuk berita yang tersebar di media massa dan kuasai Permenpan tahun 2018 nomor 36 dan 37. Itu adalah regulasi tentang aturan pengadaan CPNS tahun 2018. Semua prasyarat dan petunjuk untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2018 ada di Permenpan itu. Jadi ini penting banget dan kamu harus tahu. Oke, dan banyak pertanyaan yang masuk tentang CPNS ini. Tentang kuota sebenarnya berapa, yang diteskan apa aja, syaratnya apa saja, jabatan yang diminta apa saja. Don't worry, jangan cemas, jangan gelisah, karena sekarang aku bakal ngasih infonya. You're welcome, everybody. Jadi biar nggak lama-lama, ayo kita mainkan angkanya. Jumlah PNS yang akan diangkat pada tahun 2018 ini tidak melebihi jumlah yang akan pensiun di tahun yang sama, alias masih zero growth, yakni sebanyak 238.500. Ini adalah jumlah CPNS yang akan diterima pada tahun ini. Dari 238.015 itu terbagi menjadi beberapa rumpun formasi, yakni formasi jabatan inti dari pelamar umur, formasi guru madrasah Kementerian Agama, formasi dosen Kemendikbud dan Kemenag, formasi guru gelas dan guru mata pelajaran, formasi guru agama, formasi tenaga kesehatan, dan formasi tenaga teknis yang diisi dari pelamar umum. 238.000 formasi ini nantinya akan dibagi menjadi dua jalur. Yang pertama jalur umum, yang kedua jalur khusus. Jalur khusus yang dimaksud diperuntukkan untuk putra-putri Papua, penyandang lulusan terbaik atau cum laude, penyandang disabilitas, diaspora, olahragawan dan olahragawati berprestasi, dan yang terakhir tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ex honorer kedua. Semua syarat dan ketentuan untuk jalur khusus yang tersebut di atas sudah ada di Permenpan nomor 36 tahun 2018. Jadi buat kalian yang ingin bersaing di jalur-jalur khusus, aku saranin bener-bener baca syarat dan ketentuannya. Biar apa? Biar gak gampang ketipu sob. Juga biar tahu syarat-syarat pendukung aja yang harus disiapin di jalur khusus itu. Untuk jenis tes, di tahun 2018, tes CPNS diadakan dengan 3 jenis seleksi. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sebelum kalian proses dan memenuhi kolom komentar dengan pertanyaan berapa kuota tiap formasi, berapa kuota tiap provinsi, apa aja persyaratannya, aku akan kasih tahu bocorannya. Sampai hari ini, Rabu 12 September 2018, untuk kuota per instansi kementerian, provinsi, dan kabupaten belum dirilis. Karena harus ada penyesuaian teknis untuk beberapa daerah yang mendapatkan prioritas pembangunan nasional. Juga daftar persyaratan dan lokasi-lokasi tes yang katanya ada sejumlah 176 itu juga belum dirilis sampai sekarang. Mungkin nantilah ya waktu pengumuman pembukaan secara resmi bakalan dicantumi juga persyaratan dan lokasi tesnya, lengkap dengan kuota per instansi. Saranku khusus untuk persyaratan administrasi, mungkin bisa berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, seperti SKCK, kartu keluarga, KTP, surat keterangan sehat, ijazah, dan dokumen-dokumen pendukung yang lain, siapkan secara hard copy dan soft copy-nya, atau melalui scan, biar persiapannya tidak terlalu terburu-buru gitu loh. Sedangkan penjelasan detail, tips dan trik untuk lolos ke tes administrasi, tes kompetensi dasar, dan tes kompetensi bidang bakalan aku bahas di video-video yang selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk stay tune, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu kapan aku akan upload next video. Jangan lupa untuk baca Permenpan 36 dan 37 tahun 2018 biar lebih tahu dan paham syarat dan ketentuannya. Link di deskripsi di bawah dan jangan lupa subscribe. Jadi gitu teman-teman, info yang bisa aku berikan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, aku tidak mau jadi superhero yang kesiangan. Aku juga bukan orang yang bisa ngasih jawaban untuk semua pertanyaan kalian tentang CPNS. Aku hanya ingin membantu dan mengingatkan supaya tidak ada korban-korban hoax dan penipuan ataupun maladministrasi. Kalau ASN-nya bersih, negaranya juga bisa maju, ya nggak? Dan aku selalu ingatkan untuk selalu lakukan double checking untuk setiap berita yang kalian dapatkan. Jangan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang seolah menjanjikan. Tetap semangat, semoga sukses. Salam.